gaji okay, RM6,000, RM7,000 apa. Kalau fresh grad RM3,000, mesti kita nak belanja, nak report diri. Anda-anda after 1 month saya betul-betul kursus bekerja, nak report diri. Betul tak report diri tu betul? Ada portion yang perlu kita buat. Tetapi kalau kita duduk ulang setiap bulan reward, last-last kita akan nampak yang simpanan kita di mana. Kita jangan ulang ni zaman-zaman untuk kado, zaman-zaman nenek kita di mana dapat duit kita belanja dulu, balance baru kita simpan. Itu stigma tu. Kita tukar, kita dapat pendapatan, dapat gaji, tutup mata, terus simpan 10% untuk simpanan masa hadapan. Okay? Tak kisahlah dalam bentuk apa pun, tapi kena ada satu mindset di mana 10% at least kita buat simpanan. Okey, jadi ini adalah formula yang orang kaya buat benda ni. Dapat duit, simpan dulu untuk masa depan, barulah belanja. Jadi belanja tu kita akan adjust. Dah simpan sini, berapa portion? 70%, 80%, 80% lah ke belanja. Komitmen, bayar rumah, bayar bil, bayar kereta, reward diri. Okey, pendapatan tolak belanja baru nak simpan itu bahaya. Sebab kadang-kadang kita dah banyak sangat alas kita nak buat minah, nak bayar minah, bayar minah. Dan last tak ada simpanan.